up basketball fans, balik lagi bersama Rocky Padila. Hari ini di game Halis nih dari International Junior Basketball Tournament. Ini merupakan mini turnamen yang melibatkan 3 negara dan juga tim nasional junior kita. Dan ini dimainkan di Hawk BSD, jadi bagi kalian yang ingin nonton bisa langsung datang ke sana. Dan hari pertama datang dari tim putra kita, Indonesia U-17 yang kemarin melawan Siglap dari Singapore. Wah, gila, pemain excited banget sih pas lihat rosternya. Ini size-nya tinggi-tinggi banget dan juga yang pasti skills-nya bagus banget. Menurut gue, asalkan para pemain ini dibina dengan baik, wah, masa depan basket Indonesia sih menurut gue cukup cerah sih dengan para pemain ini. So, tim ini kombinasi kayak ini antara PPOP Basketball dengan para pemain yang bermain di DBL Indonesia. Main lawannya sedikit kurang oke, jadi semua main yang bagus. Tapi yang bisa gue highlight mungkin ada Jalu yang main yang bagus dan juga Hendrik. Serta juga ada Mario Davidson dan ada Julian nih. Julian DBL Bali kalau nggak salah. Ngebloknya gila banget, main chase down bloknya. Kalian masih udah lihat tadi di awal video gue taruh situ sengaja. Karena menurut gue itu kayak the best chase down block yang pernah gue liat di Indonesia sih, telak banget. So guys, kalau gitu langsung kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights.